Pagi ini cerah, seakan langit, bumi, dan seisinya ingin memeriahkan hari spesial di sekolah juara. Dan hari ini aku bahagia. Hari Guru Nasional yang bertepatan pada tanggal 25 November 2022. Sebagai perwakilan, izinkan aku menyampaikan ucapan terima kasihku untukmu, teman. Teman, terima kasih sudah bangun di pagi hari. Terima kasih sudah melawan rasa kantuk dan melasmu, lalu mengawali hari dengan lantunan ayat-ayat indah, sehingga bersemangat datang ke sekolah. Terima kasih sudah mempersembahkan senyuman, sapaan selamat pagi, dan apa kabar. Teman, terima kasih ya. Mungkin kami, para guru, berniat datang ke sekolah dalam mengajar dengan segudang perencanaan pembelajaran yang sudah kami rancang sedari jauh-jauh hari. Tapi nyatanya, dari mula kami belajar. Belajar bersabar, belajar meregulasi emosi, belajar problem solving atas temuan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami belajar mengambil berbagai sudut pandang. Belajar memahami bahwa every child are special, right? Yang ada, kami yang selalu tidak sabaran dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Darimu kami belajar saling memaafkan. Darimu juga kami belajar bahwa bahagia itu sederhana. Sesederhana sholat berjamaah lalu zikiran. Sesederhana snack time bersama teman-teman. Sesederhana menertawakan tingkah konyol kawan sekelas. Sesederhana usil menyemburkan air seusai cuci tangan, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Darimu kami belajar senyum. Kak Uswah, senyum. Padahal sudah merasa paling senyum sedunia. Masih saja, Kak Uswah, senyum. Faktanya memang, the reason why I smile is you. Teman, Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Teman, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Dan juga, ini adalah prinsip yang kupegang sejak beberapa tahun silam. Tetaplah berjalan di jalan-jalan kebaikan. Teman, selamat bertumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat untuk banyak orang.